Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa dalam talk show Cerita Orang Muda. Minggu lepas kita sudah pun bercerita tentang pilihan raya kampus dan minggu ini kita akan membawa satu lagi topik berkenaan dengan volunteerism anak muda. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah dua orang. Yang pertama Nurin Atasa dari NRC 11. Okey, selamat datang Nurin. Terima kasih. Dan yang di sebelahnya pula jejaka tampan ialah Izwandi atau lebih mesti dikenali dengan Pak Wan dari Dapur Jalanan KL. Okey, sebelum kita memulakan talk show kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Dapur Jalanan Kuala Lumpur kerana mereka baru saja memenangi Human Rights Award 2014 yang dianjurkan oleh Suaram minggu lepas, kan? Ya. Yeah. Okey, jadi untuk cerita pasal volunteerism anak muda ni, saya nak bertanya dulu kepada Nurin dengan Pak Wan, macam mana korang ada kata apa macam minat nak masuk volunteerism tu dari kecil ke ataupun lepas dah habis U ke ataupun macam memang kata apa dari dulu lah dah memang suka buat kerja ni? So siapa? Nurin boleh. Okay, terima kasih Zarif. Volunteer dah mula daripada zaman sekolah lagi. Dia sebenarnya kalau kita boleh tengok daripada benda-benda kecil je, cikgu minta tolong datang weekend ke apa ke. Is considering as a volunteer lah. Okay. Tapi benda ni lagi banyak terlibat mula daripada zaman universiti. So maknanya mula tu dah dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Lepas tu bila universiti tambah lagi. So biasanya kalau dekat universiti selalu buat yang macam mana? Macam saya dekat UM, dekat UM dan setiap college kena ada satu program bakti siswa. Jadi kat situ mulalah bila setiap satu program kita join, lepas tu ada lagi projek-projek college yang lain. Macam salah satu yang kita buat pergi SPCA untuk bersihkan kandang kuda, kucing. Okay. Kuda besar sangat. So itu dia punya starting point lah. Ada lagi banyak program yang kita boleh buat. Setiap minggu mesti ada satu program. Lepas tu another week pun kita akan buat lagi satu program. Dan kat situ mula banyak lagi program yang kita join. Okay, kalau macam Pak Wan pula macam ni? Dari sekolah je macam Nuri ke ataupun lepas sekolah? Kalau dari institusi tu memang dari sekolah lah. Tapi sekolah tu just sebab kita memang terbiasa dengan sekolah tu kan. Tapi bila start aktif tu, bila lepas sekolah. Lepas sekolah and saya sebab time lepas sekolah tu, saya banyak pergi agak pengaruh tak lah, dengar muzik-muzik punk. And then di situ saya kenal dengan kawan-kawan di Food Not Bomb lah. Okay. Food Not Bomb Peminang. And that's how saya start dengan dunia aktivism dan dunia volunteering ni lah. Okay, so kalau macam sebab Pak Wan dia punya ni dia macam special case sikit sebab dia tu dia kira sebagai co-founder untuk Dapur Jalanan KL kan. Okay, so boleh cerita tak macam mana datang ni ilham atau idea nak buat Dapur Jalanan tu? Okay, jadi Dapur Jalanan tu first kali sebab kita ada space tau dekat Bangsa, kelab Bangsa utama lah. So di situ kita ada discussion and semua mula berfikir apa benda yang kita boleh contribute untuk komuniti kan. And then ada beberapa kawan macam aku dengan Fitri yang pernah buat kerja dengan Food Not Bomb sebelum ni. So kita orang saja untuk buat aktiviti yang sama juga. Cuma kita pakai namanya lain lah. That's why keluar dapur jalanan tu. So idea dapur jalanan tu kita cuba bawa, kita lokalkan ni dapur jalanan tu dengan idea-idea macam makanan-makanan tempatan, benda-benda tu. Kita macam Food Not Bomb maybe dia agak strict dengan vegetarian, tapi kita tukar sikit lah dengan selera tempatan. Sebab bila masa first time aku dengar pun Dapur Jalanan tu dalam otak aku macam korang akan bawa dengan apa, tong gas lah, dia bawa kuali lah. Tapi rupanya bukan, dia memang macam maknanya masakan tu dah siap dulu lah, lepas tu baru dia letak dekat ni. Pernah plan. Pernah plan, idea awal-awal kita masak sana lah, tapi kelik-kelik. Macam payah ni. So maknanya korang masak dulu and then bawa pergi ke tempat tu lah kan? Kat mana tempat tu? Jalan Panggung. Okay, so setiap hari Ahad. Setiap Ahad 5:30 petang kita akan di Jalan Panggung. Memakan sentiasa ada lah kat situ lah. Bermusim makanan. Okay, kalau macam Nurin pula macam ni? Yang orang kata apa tadi ada NRC 11 tu. Orang tu semua tanya macam apa benda NRC 11 tu kan? Kenapa ada nombor 11 tu lah kat belakang kan? Okay, NRC 11 adalah Najib Razak Club 11. Dan mana datangnya nombor 11 kat belakang tu adalah nombor kegemaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dia datangnya. Dan macam mana saya boleh join dengan NRC? It was started with BNYB sebenarnya. BNYB volunteer untuk pilihan raya lepas. So kat sana jumpa kawan-kawan yang satu kepala kat situ. Satu kepala dan
diorang akan diorang bagi tahu kita, kita ada satu satu lagi club yang Najib Razak Club. So diorang ajak I untuk join one of the program masuk larian amal dekat Putrajaya. Okey. Okey, itu first lah. Tapi lepas tu dah stop. Okay. Lepas tu tahun lepas 2013 bulan 12 masa tu ada banjir dekat Kuantan. Then BNYV NRC together buat satu program amal kat sana, tolong bersihkan rumah semua, and it was the starting point I aktif dengan NRC. Sebab mula daripada bulan 1 lepas tu baru macam banyak aktiviti NRC yang I join. So this ya aku sebenarnya macam dia punya fokus contohnya macam kalau dapur jalanan dia banyak bagi makanan untuk warga miskin kota homeless. Kalau macam NRC buat macam mana dia punya tu? NRC ada banyak aktiviti. Buat masa ni kita ada lebih kurang 11 ke 12 aktiviti termasuk daripada soup kitchen. Lebih kurang sama macam dapur jalanan lah, feed the homeless. Lepas tu kita ada teach my English, love my English. Love my English, kita ajar bahasa Inggeris kepada budak-budak sekolah. Lepas tu kita ada National Building Series yang diadakan 2 bulan sekali. National Building Series basically satu program yang bincangkan isu semasa. Dan kita akan panggil lah mana-mana tokoh datang untuk discuss. It's a two-way communication. Maksudnya kita boleh tanya apa je soalan dekat tokoh yang kita panggil. And kalau ada benda-benda tak faham ke apa ke, it will directly you tanya terus je. Maksudnya tak ada barrier ke apa ke, you get the first hand information. Okay. So macam tadi macam tadi ada apa ni? Pak Wan dia cerita macam dari kawan-kawan dia yang mula start pada apa dengan muzik pak apa semua, and then Nurin pula NRC daripada Najib Razak Club. So dah ada macam satu stigma tau dekat kita semua macam oh korang ni buat benda-benda ni untuk nak naikkan certain individu ke kan. Sebab kalau kita tengok pun macam dapur jalanan pun ada macam adalah macam ada juga toko-toko ataupun orang-orang yang macam ni macam kita ni buat ni macam nak naikkan diorang je kan. So okay, so macam Pak Wan macam mana? Pak Wan macam mana stigma tu? First kali aku nak cakap macam kita bukan setakat kita beri makanan. Okay. Jadi kita bersolidariti dan kita membawa isu kemiskinan kota itu sebagai kita punya the main point sebab bagi kita share food tu. So bagi kita, kita tak kisah pun kau apa background, kau dari pihak mana, asalkan kau sama garis dengan kita, setuju dengan isu yang yang kita bawa, and kita tak masalah untuk kita membawa isu menaikkan isu tersebut lah kan. Bagi kita nak cari macam oh even dia background lain tapi dia still concern the same issue, bagi kita nak tolak kan. Itulah kita actually tak kisah dengan lain. Cuma untuk idea mengatakan macam kita promosi certain people lah, aku rasa pengaruh lah. So memang dia dapur jalan ni purely memang tak ada untuk orang kata apa, untuk kepentingan politik sebab tak ada lah. Memang fokusnya untuk warga miskin kota lah kat situ. Asalkan dia sama garis dengan kita, dia setuju dengan apa yang kita bawa, so baik pun tak ada salah. Kalau macam Nuri pun macam ni, dia kena yang NRC ni kena orang yang memang sokong Najib Razak je ke ataupun macam orang yang tak sokong macam okay aku pun nak join juga ke apa, boleh ke? Boleh, sesiapa pun boleh. Sebab basically Najib Razak Club ni is a community yang kita akan galakkan aktiviti sukarelawan sebenarnya. Dia bukannya political NGO, NGO is not political actually. Bukannya satu yang kita buat Najib Razak Club or something to do with the BN staff atau tak ada. Sebab ini memang menggalakkan perbincangan. Lebih-lebih lagi Najib Razak Club memang tekankan pasal perbincangan intelek. So tak ada isu you tak sokong ni lepas tu you tak boleh join us ke apa, tak ada. Sebab it's open actually. So semua orang boleh join lah. Boleh join. Okay, so tapi masalah masalah yang seterusnya apabila saya macam sembang dengan yang lain-lain apa semua, dia kata waktu macam diorang satu benda diorang tak nak join benda-benda volunteer ni sebab tak dapat duit. Okay, biasalah kita kerja kata mana ada benda free bro dekat dalam dunia. So kita macam okay, and then diorang kata the problem juga satu lagi ialah tentang orang kata apa, ada juga certain macam datang tu just macam nak nama je. Datang sekejap lepas tu keluar, datang keluar lepas tu because orang nak dapat nama, ambil gambar sikit, letak kat Insta, Facebook, lepas tu habis. So apa, what apa yang korang fikir kenapa ramai orang muda macam tak berapa nak minat volunteer ni? Saya tak rasa orang sekarang tak minat dengan benda-benda sini. Kita nak tengok benda ni rising rapidly. Lebih lagi pasal volunteer. Dah ramai orang buat. Lagi-lagi budak universiti, budak college, diorang initiate sendiri benda ni. And soal tak minat rasanya kurang kot. Mungkin lebih kurang pendedahan. Rasa masalah kurang pendedahan. Macam saya dulu, starting pun daripada member. Member ajak macam, oh baru tahu ada benda-benda ni. So, I join. Macam yang baru join pun, diorang kata, cakap kenapa lama tak join? Oh, kita orang tak tahu. So, how did you guys know about this thing? Tengok kat Twitter. So, mungkin salah satu point dia adalah diorang tak tahu macam mana nak start. So, kurang pendedahan satu benda tu. Kalau macam Pak Wan, macam kita kat dalam jalanan, kita nanti kalau kita ada group student datang, kita yang buat sesi masak, sampai masak yang kita sharing.
So kat sharing tu kadang kita tanya ni macam mana korang tahu pasal dapur kan, and macam mana korang boleh minat dengan isu, dengan nak buat food sharing ni kan. So dia kata jadi mereka macam kata-kata jawapan macam ini first time dia tak ada medium, tak ada tak terdedah dengan benda-benda volunteering ni. Itu yang buatkan mereka payahlah untuk jam kan. Okay, so, so maknanya dia punya permasalahan sekarang ialah macam tak ada pendedahan sangatlah. So and then tak ada pemindahan and tak ada medium macam dia nak start lah. So okay, kalau dah macam tu, korang rasa perlu tak kalau volunteerism ni dijadikan satu subjek wajib dekat sekolah? Bukanlah satu subjek yang macam nak kena ambil exam, tapi macam riset aja, macam satu subjek yang mana budak-budak semua kena buat volunteerism, and then tak kisahlah diorang nak join mana-mana kelab ke, tapi diorang kena ada allocate certain hours untuk buat volunteerism. Korang tak kena? Okay, bagi aku kalau ada program kau lah, macam aku bila kita letakkan satu tu volunteer ni, dia tak boleh macam kau nak paksa dia datang. Jadi aku setuju untuk volunteer ni dia sendiri yang nak. Tapi kalau kat sekolah tu, kalau nak letak macam as a subject, aku rasa macam salah lah ni kan. Takut dia jadi tak suka rela lah kan. Dia jadi paksa rela lah. Paksa rela kan. Tapi aku setuju kalau kata dekat sekolah tu didahkan dengan edukasi mengenai masalah setempat. Cikgu-cikgu bawa anak-anak ni turun ke kampung, tengok keadaan sekeliling sekolah tu, and then dalam sama kita feed ke kanak-kanak tu apa yang benda yang anak sekolah ni boleh bantu ke kampung tu kan. Macam toroyong or something lah kan. Okay, so kalau Nurin pula rasa macam ni? Tadi Pak Wan kata dia tak setuju nak dia buat subjek. Kalau Nurin pula? Saya setuju dengan kenyataan Pak Wan tak setuju. Okay. Okay. Sebab kalau kita tengok perkataan mewajibkan dengan sukarela pun dah kontra. Kontra. Dia tak datang dari hati. Tapi mungkin boleh cadangkan buat satu kelab atau persatuan sukarelawan dekat sekolah. So siapa yang minat boleh join. Yang cikgu-cikgu mungkin boleh bawa keluar ke apa ke, dedahkan diorang dekat benda-benda ni dari awal lagi. Okay, so since korang dah join volunteerism, korang dah join all the activities apa semua, so ada tak macam cadangan daripada korang sendiri macam di masa depan, macam mana kita nak tarik lagi ramai, khususnya pada orang-orang muda lah, untuk join lagi volunteerism ni, untuk join apa yang aktiviti yang korang buat ke apa. So kalau macam jadi dapur jalanan sini, apa yang korang ada plan tak macam mana di masa depan? Bagi aku ini persoalan macam mana kita nak bentuk satu warga yang peka mengenai masalah lah, isu tu. So bila kita nampak itu, memang tak nak kita start dengan sekolah lah. Tapi kita start sekolah pula kalau kata nak kita wajibkan as a subject, jadi masalah lah. Tapi apa yang kita buat ada pendedahan kepada anak-anak sekolah ni untuk dengan kerja-kerja bakti je. Banyakkan aktiviti program, aktiviti turun ke kampung, turun ke komuniti untuk lihat masalah, tak sebenarnya masalah lah. Lihat apa yang mereka boleh contribute to komuniti lah. Banyakkan program lah. Banyakkan program lah. Okay, kalau Nuri pula macam mana? Sama. Lagi satu mungkin beri cakap, sebab sebenarnya kita tunggu. Jadi macam kita, kenapa kita tak initiate sendiri untuk mungkin buat benda kecil je memula. Pasal kumpulkan buku ke, nak bagi orang baca ke, ajak member kita ke. Benda ni akan growing nanti. Even macam dapur jalanan sendiri kan, mungkin dia tak start terus mass kan. Mungkin start daripada kecil dia sendiri. Lepas tu boleh kembangkan. And saya rasa kalau cara, salah satu lagi cara macam NRC sendiri yang buat, kita akan masuk kampus ke apa ke, ajak student. Student sebenarnya diorang ada big power lah. Diorang boleh bawa ramai kawan and boleh join lagi banyak program lain kita. Okay, ini satu soalan, kata macam soalan bonus lah untuk korang. Okay, kalau macam untuk Pak Wan, okay, selepas dah pun jadi dah menang Human Rights Award tu kan. So ada tak rasa macam orang kata apa, akan lagi ramai orang nak join dapur jalanan ke, ataupun apa korang punya inisiatif lah selepas dah menang tu, ada tak korang rasa macam korang nak buat lagi besar, not only dekat KL tapi dekat tempat-tempat lain juga? Ini sekali menang tu beban kan tu. So apa yang nampak for the next step next year lah, kita akan mulakan dengan projek untuk empowerment volunteer dan warga miskin kota lah. Kita tengok apa yang kita boleh bantu warga miskin kota, and kita akan galakkan anak muda untuk start kita lah, untuk empowerment. So dia lebih tahun depan fokus dia lebih on empowerment lah. Okay, kalau Nurin pula, apa yang rasa, what would be the next step lah untuk contoh macam NRC untuk
NRC ada a few state base dekat beberapa negeri, Sarawak, Kelantan, Johor, dan benda ni akan dikembangkan lagi dekat setiap negeri. Maksudnya kita ada kita punya own people dekat setiap negeri. So apa-apa aktiviti berdasarkan negeri, kita memang dah ada orang kat situ. So I think dia samalah macam, and sebelum ni sama macam as I mentioned before, sebelum ni saya dengan BNYV. So BNYV pun dah allocate setiap negeri dah ada kita dah punya ada kita punya team sendiri kat situ. Team sendiri itulah. Okey. So saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wan dengan Nurin atas satu sharing yang sangat pada saya yang sangat berinformasi lah, yang sangat bermaklumat, yang kita rasa macam ada juga benda-benda kita tak tahu, jadi dapat tahu juga pada hari ni kan. Jadi kalau sesiapa yang berada di sekitar Lembah Kelang, di KL, boleh pergi join Dapur Jalanan setiap hari Ahad dekat Jalan Panggung pukul 5.30 petang. Dan kalau nak join NRC tu macam mana? Kalau nak join NRC boleh tengok kita punya website www.nrc11.com ataupun pergi kat Twitter lah, soalnya kita akan update kat Twitter. So kita akan blast semua kita punya aktiviti, dan siapa yang register kita akan bagi email. So takkan terlepas satu pun kita punya event. Okay, alright. So tambah sikit, like Facebook, Instagram, Twitter. Okay, Dapur Jalan dia ada tiga-tiga terus lagi complete. Okay. So sekian saja. Terima kasih kepada Pak Wan dan Nurin Nasirah sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dengan satu lagi topik yang sangat hangat juga. Okey, semua topik hangat daripada minggu pertama. Topik dia berkenaan dengan racism di kalangan anak muda. Okey, sehingga berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.